saya menulis panjang, para yang panjang, akan kisah, akan cerita saya menyanggah apa yang dikatakan oleh bekas Perdana Menteri, bekas Presiden UMNO, Dato' Sri Muhammad Najib dan Haji Abdul Razak, yang bersama dengan Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO, seperti mana yang diberitakan di dalam Malaysia Kini, iaitu seolah-olah keempat mereka adun ini adalah yang menyebabkan berlakunya krisis politik di Melaka dan kemudiannya berlakunya pilihan raya, seperti mana dilaporkan. Saya nak tegaskan, pemimpin UMNO ni masih lagi melihat, jika dia bercakap seperti sabda Nabi, iaitu boleh dipercayai tanpa orang lain menolak pandangan dia. Dari itu saya menyanggah dengan mengatakan tidak semua orang bodoh, khasnya ahli-ahli UMNO ni. Saya bukan berpihak kepada empat orang yang membuat apa yang dipanggil undi tidak percaya ke sebagainya, tetapi saya bercakap dari segi faktanya, iaitu kita kena memahami bahawa masalah berlakunya pilihan raya itu kerana apa. Sebenarnya kalau kita ikut faktanya, urutannya, kronologinya, pada jam 11 pagi pada hari berlakunya kenyataan pada jam 2 petang itu, Dewan Undangan Negeri Melaka sudah dibubarkan. Telah diperkenankan oleh Tuan Yang Utama pembubaran Dewan Negeri itu. Jadi isu yang berlaku apa? Pada pukul 2 petang, 4 orang ini yang berhormat ni telah membuat satu kenyataan menarik sokongan kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Ali. Tahukah anda, keempat-empat mereka ni waktu membuat kenyataan tu, mereka sudah tidak wakil rakyat lagi, mereka tidak esko lagi, mereka tak ada lokus standar lagi untuk nak bercakap undi tidak percaya kepada Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ali, kerana dewan sudah bubar. Jadi persoalannya, di manakah Datuk Seri Najib, Syahril Hamdan nak menyalahkan empat orang ni? Kerana pada jam 11, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Ali telah pergi ataupun menghantar email atau bercakap telefon, video call dengan TYT, mengatakan, iaitu dia mencadangkan supaya Dewan Negeri ini dibubarkan kerana ada orang akan buat kenyataan pada pukul 2 petang bahawa Kerajaan Melaka ini hilang majoriti. Boleh begitu? Jadi masalahnya, kalau nak bubar Dewan Undangan Negeri, tunggu dulu 4 orang itu bercakap, besoknya barulah dibawa ke Dewan Undangan ke pengetahuan TYT kalau tidak melalui proses Dewan Undangan Negeri. Jadi kenapa? Kenapa dangkal sangat pemikiran ini? Saya nak cakap terus terang, tuan-tuan, kalau pukul 11 kamu dah tahu dia dah buat kenyataan, dua orang itu dari UMNO, seorang daripada Parti Perubahan, seorang lagi itu tidak berparti tapi esko Kerajaan Negeri, kenapa Ketua Menteri tak panggil empat-empat orang ni datang ke Seri Bendara? Jadi ini persoalannya. Kalau kita sebagai pemimpin, kita mesti ada krisis management. Kita patut panggil mereka, tanya mereka, kenapa kamu nak? Itu sebab saya kata dalam sejarah UMNO ni banyak masalah. Ketua menteri-menteri besar ni yang raja campur tangan, yang rakyat tak suka, rakyat suka menteri besar, sultan tak suka, rakyat tak suka menteri besar, sultan suka, dan sebagainya.
Tapi semuanya membuat pendekatan yang mudah, iaitu pentingkan parti, dahulukan parti sendiri. Yang perlu letak jawatan, letak jawatan, tukar orang lain. Kerana ini bukan harta pusaka datuk nenek moyang kita jadi menteri ataupun ketua menteri, menteri besar atau ketua menteri. Dari itu, kenapakah kita pening kepala untuk perkara yang demikian? Apabila orang tak nak kita, ambil beg, ambil surat-surat yang penting dalam pejabat kita, kita keluar, kau ambil. Yang kita membuat langkah yang silap, pergi umumkan, pergi mencadangkan kepada TYT, membubarkan Dewan Negeri, TYT pun bersetuju. Datuk, kita nak salahkan yang 4 orang ni, nak kata bodoh bekas Perdana Menteri. Seorang tu entah apa kelulusan, saya tak tahulah, Ketua Pendayan UMNO ni. Cerdiklah sikit dalam keadaan kita menghadapi masalah krisis ini. Soalnya sekarang bukan soal nak salahkan siapa. UMNO mesti menerima kenyataan. Ayat yang paling mudah sekali, baik Ketua Menteri Melaka, baik pimpinan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, baik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, baik Ketua Menerangan UMNO Syahrul Hamdan, buat saja kenyataan ini. Kita membubarkan Dewan Negeri kerana Dewan untuk membolehkan rakyat membuat keputusan. Siapa yang boleh? Saya tidak boleh meletakkan jawatan kerana 4 orang ini tidak bersetuju dengan saya. Saya ada tugas dan tanggungjawab saya. Dari itu, untuk berlaku adil, saya serahkan balik mandat jadi kerajaan di Melaka ni kepada rakyat. Kan cantik ayatnya tu. Itu sebablah Ketua Menteri Melaka tu tarahnya sama dengan saya sejak UMNO bahagian. Hanya saya duduk di Wilayah Ketuan, bukan di Melaka. Kalau di Melaka mungkin saya jadi Ketua Menteri. Tapi mindset otak kita ni, biar agak nampak cerdik kalau kita tak nampak dibodoh, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak katakan 4 orang ni tak penting, tak mustahak. Jadi soal yang pokok je, keempat orang ini adalah mangsa keadaan. Mereka dipecat dalam UMNO sebelum berunding. Kalau berunding lebih awal, saya rasa tentulah 4 orang ni mencadangkan, saya boleh menyokong kerajaan ni, tapi Ketua Menteri saya tak mau. Suruh dia letak jawatan, bagi orang lain jadi Ketua Menteri. Saya rasa kerajaan BNPN di Melaka itu kekal, tetapi arrogant. Kerana Ketua Menteri ini ada yang monitor dia. Jadi janganlah tuan-tuan dan puan-puan, saya ni orang UMNO. Tuan-tuan pun buka scroll Facebook saya, rasmi kat UMNO Cawangan. Saya ada kekuatan di Cawangan. Saya tak buat macam berkelompok menumpang tui ni, saya tak buat. Saya ada kekuatan. Kerana ini pandemik, saya benarkan hanya 50 orang saja maksimum untuk hadir. Kalau tidak tu 100 lebih yang hadir dalam syarat cawangan saya. Saya bukan UMNO Cawangan Halamunan ataupun cawangan bunian. Saya cawang penempatan. Saya bekerja untuk mereka dengan ucapan saya yang saya buat secara langsung waktu peratmian UMNO Cawangan saya. Dan itu saya berhak memberikan pandangan saya. Tetapi masalahnya, macam saya kata, pemimpin UMNO ni semuanya berketayap, songkok, tunjuk gambar solat sana, solat sini. Jadi, adakah mereka sedar yang saya tulis tu? Pertama, apa kata Saidina Ali? Jangan kamu dengar apa yang dia, siapa yang bercakap, kamu dengar apa yang dia cakap. Mana manusia dia berpuluh-puluh rupa corak hidup dia. Kalau kita tengok orang kaya saja bercakap, macam Rauh Yusuf tu kan, rumah agam besar, duit banyak, dia saja yang betul. Dunia ni, rumah ni boleh hancur. Kenapa kita tak dengar cakap seorang si miskin, orang yang menderita hidupnya? Dengarlah juga pandangan dia. Apa kata Islam? Kata Islam, kalau kamu bercakap perkara yang kamu cakap tu kamu tak laksanakan, kamu ini parah hukumannya di dunia akhirat nanti. Jadi kalau kita nak berjuang untuk UMNO, kita nak ni dengar pandangan semua orang. Jangan angkuh.
Jangan belagak sombong. Jangan kita saja yang pandai. Kita dengar pandangan-pandangan orang lain.